Okay, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Jerry Pedals. Okay, teman-teman, di video kali ini ya saya akan review sebuah efek gitar. Nah ini dia teman-teman, efek gitar distorsi ya. Ini efek gitar distorsi yang harganya itu murah meriah saja ya. Okay, jadi efek gitar ini sebentar saya copot, saya akan sedikit reviewnya. Ini dia teman-teman, gitar yang ramah di kantong ya teman-teman, lumayan loh buat belajar ya teman-teman. Bagi yang mau belajar silahkan bisa pakai efek gitar ini ya. Efek gitar ini ada 3 knob teman-teman. Nah ini dia 3 knob ya. Oke, nah 3 knob terdiri dari ini, yang paling kiri ini volume namanya. Nah ada tulisannya volume, tune ya, dan satu lagi gain. DC-nya ada di sebelah atas nih teman-teman ya. Ya, di sebelah atas ini DC 9 volt ini menggunakan negatif ya adaptornya teman-teman, jangan sampai salah ya. Banyak sekali yang pemula salah menggunakan adaptor ya, malah menggunakan yang positif ya, yang pakai adaptor switching itu rata-rata ya nggak cocok teman-teman. Jadi harus pakai adaptor negatif ya, yang negatif ya. Nah ini di sini ada tulisan DC 9 volt ya. Nah ini kemudian ada simbol negatif positif. Nah ini di sini yang bagian negatif center ya, artinya center itu negatifnya yang di tengah ya teman-teman, jangan sampai salah sekali lagi ya. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman, colokannya seperti ini, nanti dicolok ke sini ya. Ini saya sambil pegang kamera ini teman-teman, jadi pegang ini juga satu tangan, mohon maaf agak ribet. Ya, ini adaptor negatif ya. Nah, ini kan udah dicolok nih adaptornya nih. Saya adaptornya di sini. Nih, nyalakan ya. Negatif, kalau positif ini kebalik nantinya, jadi gak akan nyala. Oke teman-teman. Jadi untuk di video kali ini saya akan coba menggunakan gitar akustik ya. Nah ini dia teman-teman, gitar akustik sederhana ya, elektrik ya maksudnya. Nah ini dia teman-teman, ini gitar yang lumayan lah bikinan saya teman-teman. Nih ini sudah sudah dipasang EQ ya, 3M7545R ya. Ini dia teman-teman, berikut baterainya ini di sini ya. Nah ini dia teman-teman baterainya, baterainya juga nggak tahu masih ada atau enggak ya. Nah ini colokannya ada di belakang ya. Ini benar-benar gitar sederhana saya, bikinnya berapa bulan ya, emang bulan-bulan lah pokoknya, berbulan-bulan ya. Di lain waktu kita ada waktu luang saya bikin ini teman-teman. Jadi akan saya coba gitar ini menggunakan efek gitar yang normal ini teman-teman ya. Efek gitar ini bisa pakai gitar seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung coba saja ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe juga, silahkan di subscribe dulu ya, di bawah tulisan subscribe yang merah itu di tap ya, dan bunyikan loncengnya ya, di tap juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan nanti video saya yang terbaru ya, yang terbaru lagi dari saya ya. Oke teman-teman,